apa bedanya agama Kristen dengan agama Islam? Ustadz saya berkata, kita punya Nabi, kita punya Tuhan. Kamu, Nabinya siapa? Saya diam waktu itu, nggak bisa ngomong apa-apa. Utusan Tuhanmu siapa? Oke, nggak bisa jawab, saya bilang. Dia tanya Ustadz saya, Tuhanmu siapa? Saya bilang, Tuhan saya, menurut agama saya, Yesus Kristus. Utusannya siapa? Tidak ada, saya bilang. Itu kadang-kadang yang saya itu kadang-kadang berpikir, apakah benar Yesus Kristus itu Tuhan atau Nabi? Karena yang setahu saya, dia lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dan mati sebagai manusia. Tapi Yesus Kristus itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nabi yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya Nabi Isa alaihi salam, satunya lagi saya lupa. Itu ditangguhkan. Waktu Yesus berumur 13 tahun pun, waktu bersama Maria berjalan di pasar, Yesus pernah hilang. Pernah lepas dari tangannya Maria atau pandangan Maria, dan Maria mencari-mencarinya, Bunda Maria yang disebut Bunda Maria mencari-carinya. Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para apa, nabi-nabi atau para dukun-dukun yang ada di situ. Yesus berkata, "Kenapa engkau mencariku sedangkan aku berada di rumah Bapa-Ku?" Selanjutnya nih, Wandre, dari Jabat Van Jabat nih. Fajat. Apa nih, susah juga nih nama akun YouTube-nya. Di komentar di video mengejutkan mualaf ini bongkar sisi lain FPI dan HTI. Nah, beliau berkomentar, cari sensasi aja, ujung-ujungnya bohong, kayak Yahya Waloni ngaku rektor. Nah, itu gimana tanggapannya? Ini berarti yang kontra ya? Ini gitu. Ya, kan? Kalau kita mau bikin sensasi bukan pakai bawa-bawa agama lah, kok saya bilang sensasi itu kan bisa aja ya, seperti kayak kemarin ada salah satu YouTuber memberikan sedekah tapi isinya sampah, itu sensasi gitu kan. Sensasi kita harus lihat kontennya juga, isinya gitu kan. Kalau isinya baik, kita bisa cerna dengan pikiran akal kita, benar, kenapa tidak gitu kan. Ya kalau misalnya dibilang hanya itu cari sensasi sendiri, kan udah saya bilang, saya ini cuma punya satu kata tuh yang paling saya pegang sekarang, yang saya patri dalam hati saya itu. Saya itu nggak mau, saya diciptakan tuh bukan untuk membuat manusia terkesan sama saya. Saya itu diciptakan untuk membuat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya, itu terkesan untuk saya gitu. Kalau mungkin sensasi mah seperti kayak pertanyaan gini, ada salah satu orang muslim berkata kepada saya, "Lu masuk Islam karena lu pengen cari rezeki sana, cari duit." Saya bilang, "Enggak kok, sih." Kalau mau cari uang tuh bukan di Islam. Di Islam tuh ya ampun, ibadahnya kamu lihat pakai sarung, baju koko, peci, sajadah, udah kita nggak pakai sendal masuk ke dalam masjid, semua kita sama di hadapan Allah, semua sama di hadapan Allah dengan mengucapkan assalamualaikum. Itu semua perbedaannya, semua mau pejabat, mau pejabat, orang kaya, orang miskin, sama semua. Presiden pun sholatnya pasti rukuf. Sama seperti kita, nggak mungkin nggak ada perbedaan, mau dia presiden, mau dia wakil presiden, mau dia anak sultan, mau dia orang borju, orang berduit, tetap kok gerakannya, kiblatnya sama, ucapannya sama, nggak ada perbedaannya. Itulah. Berarti buat apa cari sensasi ya? Buat apa cari sensasi? Aduh. Kemarin berarti cari sensasi sih. Di video yang kemarin tuh, Bang Andre menceritakan story Bang Andre ya, gitu ya sebenarnya kita ya. Itu hanya yang saya alamin dari diri saya gitu kan. Nanti kalau apa yang saya ceritakan itu pun nanti ya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur banyak manfaat ya. Terus menginspirasi banyak orang. Baik, itu benar. Selanjutnya nih Bang Andre. Iya. Dari Agustinus. Oh, ada namanya udah jelas ini. Agus. Saya bacakan ya, agak panjang nih. Pantasan pikiranmu bukan mengampuni tapi membenci, itulah ajaran yang kamu dapat. Emangnya apa salah kekristenan kamu aja yang tidak mencari tapi tunggu supaya jatuh dari langit. Lihat aliranmu sekarang, rusuh di mana-mana, bahkan sesama Islam pun dibenci, di mana letak kebaikannya?
Bingung aku entah apa yang merasukimu. Jawab sendiri. Nah, jawab sendiri kan. Kita jawab ya. Oke. Kalau misalnya dibilang agama saya rusuh lah gitu, orang-orang yang suka berperang atau gimana, kita nggak bisa pungkirin adalah agama Islam adalah agama mayoritas Indonesia, agama terbesar Indonesia ini. Saingan agama saya sekarang itu adalah non-Muslim. Banyak, kalau saya mau sebutin ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Dan ada, kalau nggak salah, Konghucu. Dan ada mau satu lagi ini belum diresmikan, itu adalah ada agama yang diyakinin lah, kalau saya bilang. Yang terbesar, jemaahnya atau pengikutnya paling besar adalah agama Kristen. Kita tahu tolak belakangnya apa, tolaknya itu dengan agama Islam beda banget. Saya sempat berkata kepada saudara saya, yaitu om saya, saya berbicara jujur, kamu marah. Saya berbicara bohong, kamu benarkan. Contoh, ini mungkin saya bilang Nabi Isa alaihissalam itu di dalam agama saya itu disebutkan utusan Allah, Nabi. Jika saya berbicara kepada kamu, saya bilang Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia, utusan Tuhan, kamu pasti menjawab tidak, dia itu Tuhan. Saya berkata tentang benar agama saya, kamu marah. Tapi kalau saya berbohong misalnya, Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, pasti kamu bilang, iya, dia adalah Tuhan penyelamat dosa-dosa manusia. Perbedaan konteksnya dari situ aja sudah beda, maka saya bilang. Dari konteks itu udah beda. Terus kalau dibilang mencari, kalau saya bertujuan mau ke Bandung, pasti tujuannya saya Gedung Sate, pasti yang pertama saya pikirkan, yang saya cari adalah di mana letaknya itu Gedung Sate. Habis itu jalannya lewat mana, biayanya berapa. Nah, kalau misalnya, kalau saya mau Gedung Sate, nggak mungkin ada di Jogja. Pasti saya adanya harusnya ke Bandung, gitu kan. Jadi kalau misalnya saya ke Jogja, ya itu nyasar namanya. Makanya dulu saya sempat mencari jati diri saya. Mencari jawaban-jawaban saya sebagai manusia, akal pikiran saya, gitu kan. Yang saya bilang, kalau misalnya saya bilang, Nabi Isa alaihissalam atau yang saya sebut Nabi Isa alaihissalam atau yang kalian sebut itu adalah Yesus Kristus, saya bilang, sempat saya bertanya, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan sembahlah aku, akulah Tuhan Allahmu, itu tidak ada. Yang kedua, kenapa ya Yesus berdoa? Berdoa itu meminta. Meminta kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang ketiga, waktu saat disalibkan, Yesus Kristus berdoa, meminta kepada Bapa, aku serahkan hidupku dan matiku ke dalam tanganmu. Nah, tanganmu ini tangan siapa? Itu kadang-kadang yang saya itu kadang-kadang berpikir, apakah benar Yesus Kristus itu Tuhan atau Nabi? Karena yang setahu saya, dia lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dan mati sebagai manusia. Tapi Yesus Kristus itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nabi yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya Nabi Isa alaihi salam, satunya lagi saya lupa. Itu ditangguhkan. Waktu Yesus berumur 13 tahun pun, waktu bersama Maria berjalan di pasar, Yesus pernah hilang. Pernah lepas dari tangannya Maria atau pandangannya Maria, dan Maria mencari-mencarinya, Bunda Maria yang disebut Bunda Maria mencari-carinya. Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para apa, nabi-nabi atau para dukun-dukun yang ada di situ. Yesus berkata, kenapa engkau mencariku sedangkan aku berada di rumah Bapakku? Itu dia. Banyak pertanyaan saya yang membuat saya ragu gitu kan. Saya udah mencarinya. Saya udah mencarinya, cuman jawaban yang ada di dalam, yang sampai ke saya itu tidak puas. Cuman ya hanya dibilangin, apa yang kamu yakinin menurut agamamu? Apa yang kamu yakinin menurut agamamu? Di Islam nggak begitu. Di Islam bisa dipertanyakan.
pertanyaan pertama waktu saya masih kecil saya ngaji, apa bedanya agama Kristen dengan agama Islam? Ustadz saya berkata, kita punya Nabi, kita punya Tuhan. Kamu, Nabinya siapa? Saya diam waktu itu, gak bisa ngomong apa-apa. Utusan Tuhanmu siapa? Oke, gak bisa jawab, saya bilang. Dia tanya Ustadz saya, Tuhanmu siapa? Saya bilang, Tuhan saya, menurut agama saya, Yesus Kristus. Utusannya siapa? Tidak ada, saya bilang. Karena kita meyakinin dialah Tuhan yang hidup. Angkatlah batu itu, angkatlah kayu itu, maka engkau akan menemukan aku, carilah aku di mana-mana. Ketuklah maka engkau akan dibukakan, mintalah maka engkau akan diberikan. Cuman memang jawaban-jawaban apa yang ada di pikiran saya sebagai haknya saya, kodratnya saya sebagai manusia, di agama saya dulu saya nggak bisa, nggak terpuaskan lah gitu. Oke. Nanti itulah jawabannya ya. Iya, kalau misalnya ini tinggal bertanya lagi nanti insyaallah. Dari pertanyaan Agustinus namanya. Mudah-mudahan nonton lagi, kalau enggak berarti ya, ya insyaallah kita serahkan kepada Allah. Selanjutnya nih, Wandre. Dari Sugiyarto Susanto. Sugiyarto Susanto. Bisa bahasa Arab enggak sih, Ko Andre? Aduh. Saya enggak bisa bahasa Arab saya. Saya bahasa Mandarin aja saya enggak bisa. Bahasa Mandarin. Mandarin saya enggak bisa, bahasa Rakek saya enggak bisa, tapi kalau orang tua saya berbicara bahasa Belitung, paham. Bangka Belitung saya bisa. Saya cuma bisa ngerti gitu kan. Bisa dengar aja, tapi kalau untuk ngomong enggak? Ngomong enggak. Saya bisa bahasa Inggris sama bahasa Sunda. Nah, kalau bahasa ditanya, Sunda? Iya, saya Maaf. Bisa karena saya lebih condongnya dulu tuh merantaunya tuh ke daerah-daerah Sunda seperti kayak Banten, Bandung, Garut. Oh. Dan alhamdulillah saya punya orang tua angkat di Garut gitu. Oh, kan. Sunda tuh ya. Sunda. Jadi kalau ditanya bisa bahasa Arab? Aduh. Tapi mau belajar. Insya Allah bahasa Arab pasti, karena Al-Quran itu cuma satu bahasa. Itu dia, yang saya takjubnya, yang saya kagumnya, Al-Quran itu hanya satu bahasa. Mau ada di Cina, pakai bahasa Arab. Mau ada di Jepang, mau di Amerika, mau di negara yang adidaya sekalipun, tetap dia menggunakan satu bahasa dan bukan bahasa-bahasa lain. Soalnya apa? Artinya nanti bisa akan beda. Yang saya kagetnya lagi, Ustaz saya pernah ngomong gini, pada saat merebutkan kemerdekaan Indonesia hanya ada dua kata-kata, merdeka dan Allahu Akbar. Takbir ya. Nah, itu dia. Insyaallah. Ini berarti bahasa Arab belum bisa, tapi belum bisa, tapi tetap mau belajar ya. Tetap ada belajar. Selanjutnya nih, Ko Andre. Ya. Banyak nih pertanyaannya. Kalau kita jawab semua kayaknya sampai berjam-jam nih. Iya. Sekarang